Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. نلتقي مرة أخرى مع الدرس الفقه والآن سنتناول مسألة العدة والإحداد. طيب ما معنى عدة وما معنى إحداد؟ هذا هو سنتكلم عنهما الآن. نخطو إلى ديفينيسي عدة. Pengertian عدة secara bahasa, العدة isim masdar dari adda ya'uddu adan. Adda ya'uddu addatan wa iddatan, diambil dari kata bilangan dan hitungan karena mencakup hitungan masa haid dan bulan. Paham ya? Pahami. Secara syariat, iddah adalah nama untuk masa tertentu di mana seorang wanita menantinya sebagai ibadah kepada Allah, ya, sebagai ibadah kepada Allah, atau untuk berduka atas meninggalnya suami, atau untuk memastikan bersihnya rahim, dia hamil atau tidak. Itu arti iddah. Nama untuk masa yang tertentu, berarti enggak selamanya. Di mana seorang wanita menantinya, ya, sebagai ibadah kepada Allah, berarti iddah itu ibadah, ya. Atau untuk berduka, ya, untuk berduka atas meninggalnya suami, atau memastikan bersihnya rahim. Paham? Iya. Iddah adalah akibat dari ditalak atau wafatnya suami. Jadi penyebab iddah itu adalah wanita ditalak atau suaminya wafat. Paham? Iddah berarti untuk wanita ini, bukan laki-laki iddah, ya. Pertama, dia ditalak oleh suami atau suaminya wafat. Ya? Kita belum bicara masanya, ya, hanya definisi doang ini. Pahami dulu definisi, analisis dia dari sisi dari definisi. Dalil pensyariatan iddah, pertama dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. 3 kali quru', 3 kali haid, 3 kali tuhur, tergantung nanti bagaimana tafsir dari 3 kali quru' ini. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wallati ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabatum fa iddatuhunna 3 ashhurin واللاتي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istri kalian, jika kalian ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka 3 bulan. Berapa? 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi perempuan hamil sampai melahirkan. Jika seandainya hari ini dia melahirkan dan hari ini memang suaminya, hari ini suaminya wafat, hari ini melahirkan, selesai iddahnya. Selainnya 3 bulan, ya. Ya, 3 kali haid atau 3 bulan, ya. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, walladhi yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhuri wa 10.
Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri tersebut ya menangguhkan ya tarabbasna diri mereka beriddah bi anfusinna berapa? Arba'ata ashhuri wa asra, 4 bulan 10 hari. Ya. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Paham ya? Jadi ada 3 bulan, 4 bulan, ada juga nanti ini masalah-masalah masa itu ya. Nanti kita belum bicara masalah masa, ini masalah dalil secara umum dulu, belum dirinci. Adapun dalil dari sunnah, hadis Miswar bin Makramah anna Subai'ata al-Aslamiyah radhiyallahu anha nufisat ba'da wafati zawjiha bilayalin faja'atin nabiyya fasta'zanathu an tankiha fa'adhina laha fanakahat. Subai'ah al-Aslamiyah melahirkan beberapa malam setelah kematian suami. Kemudian dia datang kepada Nabi lalu minta izin untuk menikah, maka beliau pun mengizinkannya, maka dia pun menikah. Baik. Kita sekarang tahu kita apa definisi, tahu kita dalil. Begitu menganalisisnya aku. Pertama definisinya apa sih, dalilnya apa, begitu dia dari penuntut ilmu itu dia berurutan. Baru apa sih hikmahnya? Ah. Di antara hikmahnya adalah memastikan kebersihan rahim dari janin agar tidak terjadi percampuran nasab. Kalau dia menikah lagi tanpa iddah, bisa jadikan dia lagi hamil dan kemudian dia menikah masuk sperma suami barunya, kan gitu, bercampur nasabnya jadinya nanti. Demikian juga untuk membuka peluang bagi suami yang telah mentalaknya untuk rujuk. Ini hikmah yang kedua, manakala dia menyesali talaknya sedangkan talak tersebut merupakan talak raj'i, bukan talak ba'in. Ya, masih raj'i. Masih bisa dibalik dia seperti talak pertama dan kedua. Juga menjadi hak janin bila perpisahan terjadi saat istri mengandung. Juga menjaga hak janin bila perpisahan terjadi saat istri mengandung. Misalnya kan, nanti kalau ini lagi hamil nih, kan gitu. Ya, istrinya. Kan butuh perhatian nanti. Siapa yang memperhatikannya? Wanita itu hanya sebuah teori saja. Kalau ada wanita mengatakan saya bisa berdiri sendiri mengurusnya, enggak. Wanita membutuhkan laki-laki untuk mengurusi banyak hal, ya. Paham ya? Macam-macam iddah. Jadi masuklah kita macam-macam iddah dari dalil-dalil umum yang di atas. Ini mohon dipahami karena kalau orang bertanya masalah iddah jawabannya enggak sama. Ah, ini dia. Iddah wanita terbagi dua, iddah wafat dan iddah perceraian. Pertama harus dipetakan dia iddah wafat, yang kedua iddah perceraian. Oke. Okay. Iddah wafat, iddah wajib atas istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Iddah wajib atas istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Ya. Iddah wafat yaitu iddah wajib atas istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Keadaannya tidak terlepas dari dua kemungkinan, hamil atau tidak hamil. Ini pun harus dipahami, dia hamil atau tidak hamil. Ya. Suami meninggal, keadaannya ada dua, dia hamil atau tidak hamil. Bila hamil, maka iddahnya selesai dengan melahirkan, sekalipun hanya sesaat sesudah wafatnya suami. Jadi masalah hamil ini, iddahnya bisa cepat, bisa lama. Kapan cepat? Kalau misalnya waktu melahirkannya tidak lama setelah wafatnya suami. Kapan bisa lama? Kalau hitungan kehamilannya baru 2 minggu, 3 minggu, sebulan dari kematian suami, berarti iddahnya 8 bulan ke depan lagi, kan begitu ya. Oleh karena itu bila hamil maka iddahnya selesai dengan melahirkan, sekalipun hanya sesaat sesudah wafat suami, berdasarkan firman Allah, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. At-Talaq ayat 4. Paham?
Oke, dapat kita salah satu masa iddahnya ya. Kapan dia sampai melahirkan? Yaitu wanita yang hamil tentunya, kan gitu. Nah, ini yang kita katakan bisa iddah lama, bisa cepat. Kalau cepat, dia melahirkan setelah beberapa saat, beberapa hari suaminya meninggal. Bisa lama tatkala ketahuan dia hamil, sedangkan usia kandungannya baru beberapa atau baru sebulan atau beberapa pekan. Dan berdasarkan hadis Miswar Anna Subayah, tadi sudah kita bahas ini ya, sudah kita bahas ini. Bila tidak hamil, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari bagi yang suaminya sudah wafat. Ininya ini, pembahasan kita sekarang bagi suami yang sudah wafat. Wanita ini beriddah secara mutlak, sama saja apakah suaminya sudah menyenggamainya atau belum. Berdasarkan keumuman firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَأَشْرَى فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنْ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian, apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagi kalian para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut cara yang ma'ruf. Dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Dan tidak ada dalil yang datang untuk mengkhususkan ayat ini. Maksudnya adalah dia disenggamai atau belum. Ya, paham? Mungkin ada yang mengatakan kalau dia belum disenggamai, boleh langsung menikah. Nah, di kitab ini dikatakan bahwasannya sifatnya umum. Apakah sudah berhubungan badan atau belum? Maka dia menunggu 4 bulan 10 hari masa berkabung suami yang wafat. Jadi dua kita dapat ya. Kalau dia ditinggal mati suaminya, iddahnya ada dua. Pertama sampai melahirkan, yang kedua 4 bulan 10 hari. Dalilnya di atas. Dipahami ini nakku, seharusnya wanita harus ngerti ini. Dipaksa dipahami, dihafal. Begitu dia belajar ini. Kedua, iddah perceraian. Kalau tadi masalah wafat suami, ini iddah perceraian. Yaitu iddah yang wajib atas wanita yang berpisah dengan suaminya disebabkan oleh fasakh. Disebabkan oleh apa? Fasakh. Dibatalkan status perkawinannya. Ya. Talak atau khulu sesudah terjadinya persetubuhan, yaitu iddah perceraian ini iddah yang wajib atas wanita yang berpisah dengan suaminya disebabkan oleh fasakh atau dibatalkan perkawinannya atau talak atau khulu. Khulu itu wanita yang meminta cerai sesudah terjadinya persetubuhan. Keadaan wanita ini tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Satu, hamil. Dua, tidak hamil. Tiga, tidak haid karena masih dinikahi, masih kecil. Atau bisa saja karena sudah menopause, lanjut usia. Jadi petakan dia, hamil, tidak hamil, belum haid. Atau tidak lagi haid lagi, belum haid karena masih umur 10 tahun dinikahi. Bisa jadi kan meskipun umur 10 tahun tidak ada yang haid. Misalnya lah seperti itu ya. Atau misalnya sudah menopause ya. Baik, yang tiga ini dipaham ya. Ini kasus kalau dia diceraikan atau khulu atau dia dibatalkan pernikahannya. Bila keadaannya hamil, maka iddahnya berakhir dengan proses melahirkan. Berarti sama dengan yang di atas. Berarti kalau dia hamil selesai dengan melahirkan. Keumuman wa ulatul ahmali ajalahunna an yadha'na hamlahun. Oke, paham ya?
Taib. Bila tidak hamil, sementara dia masih aktif haid, maka iddahnya 3 kali suci sesudah perpisahan. Berdasarkan firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali quru. Tidak boleh, di sini diartikan dengan 3 kali suci ya. Tidak boleh mereka menyembunyikan janin yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Bila tidak memiliki haid karena masih kecil atau menopause karena sudah lanjut usia, maka iddahnya berakhir dengan berlalunya masa 3 bulan sesudah perpisahan. Kita analisis dulu ya, ini penting beberapa masalah di sini. Di sini. 3 kali masa suci sesudah perpisahan. Dia ditalak dalam keadaan suci belum dijimai misalnya. Haid. Setelah itu kan haid ya. Suci. Ah itu hitungan pertama, suci pertama itu. Bukan pas dia ditalak dalam keadaan suci itu dihitung satu, enggak. Dia ditalak dalam keadaan suci lalu haid. Suci. Ah itu hitung yang pertama. Itu dihitung yang pertama. Haid, suci, udah dua. Haid, suci, udah selesai. Ya, boleh dia menikah. Nah. Kemudian bila tidak memiliki haid, masih kecil atau menopause karena sudah lanjut usia, maka iddahnya berakhir dengan berlalunya masa 3 bulan sesudah perpisahan. Taib. Tolong diberikan catatan. Berkaitan hari, bulan, tahun dalam hukum syariat tidak ada kaitannya dengan bulan Masehi. Dia itu berkaitan dengan bulan Hijriah. Jadi dia harus ingat ini bulan Hijriahnya bulan apa. Misalnya sekarang ini Sya'ban. Ya inilah hitung Sya'ban, Ramadan, Sawal nanti. Ya baru Zulqa'dah. 3 bulan. Berarti mulai dari Ramadan. Ya, taib. 3 bulan itu urutannya adalah hitung hari. Kalau dia enggak di awal bulan kan begitu. Nah, mungkinlah anggap sekarang sini tanggal 20 Sya'ban misalnya sekarang. Misal ya, saya juga kurang tahu sekarang tanggal berapa Sya'ban. Ya. Taib. Hitungannya kapan mulai Ustaz? Ingat. Kalau dia miladiah, hitungan hari itu mulai nanti pukul 00,00. 00 atau 12 0 12 00,00 itulah hitung hari baru. Misalnya hari apa sekarang ini? Sabtu. Sabtu berarti kalau kita kembalikan ke miladiah Masehi berarti tadi malam pukul 00,00. Ah itulah mulai di hari Sabtu. Bukan ini yang diinginkan, bukan itu yang dihitung, tapi Hijri. Kapan dia mulai? Mulai tenggelamnya matahari. Itulah hitung hari pertama di dalam Islam karena muncul bulan. Nah, oleh karena itu sama satu Ramadan itu dihitung dari satu Ramadan dihitung dari hilal. Kapan hilal muncul? Itu kan bulan ya. Tenggelam matahari, keluar hilal. Ah, itu hari pertama. Makanya satu Ramadan, satu Sya'ban itu dari tergelamnya matahari sampai tenggelamnya matahari itu satu hari namanya. Nah, berkaitan dengan ini itulah yang dipakai nakku, bukan bulan Hijriah, bukan Masehi. Paham ya? Dalam Islam yang jadi patokan bulan Hijriah, bukan bulannya Masehi. Jadi yang disebut sini di sini 3 bulan Hijriah. Mulailah dihitungnya nanti hari pertama itu tenggelam matahari sampai tenggelam matahari besok satu hari, ah gitu. Dalilnya surat At-Talaq ayat 4 tadi juga sudah kita baca, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi
di antara istri-istri kalian, jika kalian ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka 3 bulan. Begitu pula perempuan-perempuan yang belum haid. Ini menunjukkan boleh menikahi wanita yang belum dewasa. Di Indonesia ditangkap terus. Saya enggak tahu apa sih ruginya, kan gitu ya. Saya juga berpikir, siapa yang dirugikan di sini? Hah? Siapa yang dirugikan ya? Entah siapa yang dirugikan, setan barangkali yang rugi, ya. Orang menikah kok banyak pula yang kerugian, ya. Yang penting dia itu tanggung jawab, hak-hak secara syar'i itu selesai dan lain sebagainya. Entah apa yang dirugikan, saya juga bingung sekali, ya. Kita bicara hukum Islam, kita kan Muslim, ya, kita Muslim. Kalau Anda Muslim, ini hukum Islam, ah gitu dia. Meskipun, ya, meskipun inti dari pernikahan itu kan juga untuk mendapatkan keturunan. Kalau dia masih muda kecil, barangkali belum bisa hamil, kan gitu ya, ya. Yang ya sudah ada dia yang sudah haid lah dinikahi yang lebih selayaknya, itu maksud Ustaz. Ya, kalau di tempat kita juga ya terbatas, ya terbatas. Enggak kayak zaman dulu, 15 tahun, 14 tahun boleh menikah. Zaman peperangan enggak punya, mantap-mantap, kuat-kuat. Zaman dahulu menikah muda, anaknya banyak-banyak. Sekarang menikah tua-tua, anaknya 2, 1, ya, dan lain sebagainya. Cuman mau banyak enggak kuat ya kan? Tuh dari kecil, dari masa dia sudah bisa melahirkan itu banyak anak. Sehat-sehat, Pak, tanya nenek-nenek kita, nenek saya itu sampai anak yang terakhir namanya Lusin. Kenapa? Karena anaknya satu Lusin. Ah gitu. Paman saya itu yang terakhir namanya Lusin, diberi nama Lusin. Kenapa? Karena jumlahnya satu Lusin. Masa peperangan susah makanan ubi. Oh. Begitu nakku. Dah kita ini perkembangan zaman makin enggak yakin dengan Rabbul Alamin. Kita Muslim harus yakin bahwasanya semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dari bagian dari tauhid rububiyah, kemudian konsekuensi dari tauhid uluhiyah. Oke, paham ya? Nah, jadi harus sudah kita bisa petakan, ya. Kalau dia meninggal bagaimana, suaminya meninggal bagaimana, kalau dia ditalak atau khulu atau apa lagi tadi, difasakh, ya, itu bagaimana iddahnya, udah kita jelaskan ya. Nanti coba dianalisis, diringkas, dia nak ringkas, dia buat peta-peta, apa namanya, garis-garis, bagan-bagan yang pernah Ustaz ajari cara meringkas itu, jadi lebih mudah gitu. Suami meninggal, buat panahnya 2, 1 hamil, yang kedua tidak hamil. Kemudian kalau dia fasakh khulu atau talak, buat panahnya 3, hamil, tidak hamil. Kemudian haid, tidak haid, hamil, tidak hamil, tidak haid. Nah gitu. Buat dalam kurung, menopause atau masih kecil. Nah gitu. Baru dijelaskan berapa dia dalilnya ini. Oh, kayak gitu mudah. Kalau kayak gini kan sebuah bentuk narasi kan? Narasi. Memetakannya pun susah, tapi kalau buat dari panah-panah mudah gitu. Oh, ini dia kan gitu. Begitu meringkas itu. Hukum wanita yang ditalak sebelum disenggamai. Nah, bagaimana? Ya, kalau tadi masalah ditinggal mati dah jelas ya. Belum ada tadi keumumannya, kekhususannya, dalil umum. Bila suami berpisah dari istrinya melalui fasakh atau talak sebelum terjadi persenggamaan dengannya, misalnya baru menikah kemudian dia melihat sesuatu yang tidak baik pada perempuan ini. Udah aku menceraikanmu, belum lagi malam pertama setelah pesta diceraikannya, ah kan begitu ya, maka istri tidak wajib beriddah. Berarti ada kekhususan di sini. Fasakh, misalnya dia menikah lalu datang wali, karena enggak datang walinya kan gitu ya, walinya tidak sah, maka dibatalkan dia belum di setelah menikah itu dibatalkan. Kenapa? Diteliti, oh ini enggak benar, walinya enggak benar ini, ya, misalnya walinya bukan ayahnya, bukan pula salah satu yang menjadi asobahnya dalam ilmu faraid yang sudah kalian pelajari, bukan pula karena diwakilkan oleh keluarga atau ayahnya atau wali asobahnya, kan gitu. Entah siapa-siapa kenalannya dijadikannya walinya. Fasakh. Batal. Belum sempat berhubungan. Ya. Iddahnya berapa? Kita lihat. Tidak wajib beriddah. Firman Allah Ta'ala dalilnya dalam surat Al-Ahzab 49,
Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan mukminah, kemudian kalian menceraikannya mereka sebelum kalian mencampuri mereka, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kalian perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah, ya, untuk istri sebagai pelipur lara, ya, pemberian untuk istri yang sebagai pelipur lara, ya kan, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang baik, yang terbaik, ya. Tidak ada beda antara istri yang beriman dengan istri yang ahli kitab dalam hukum ini berdasarkan kesepakatan ulama, dan disebutkannya wanita beriman dalam ayat ini kan beriman kan ini mukminat. Kenapa disebutkan mukminat? Termasuk dalam kategori kebiasaan umum saja, ya. Kalau tidak, wanita ahli kitab, siapa ahli kitab? Agama Nasrani dan Yahudi, ahli kitab itu kan begitu, karena diturunkan kepada mereka Alkitab dan mereka adalah muslim pada masanya, lalu menyimpang zaman sekarang ini, ya, menyimpang, ya, ya, nabi mereka adalah muslim, kaumnya adalah muslimun, ya, sedangkan agama Yahudi, agama Nasrani, agama buatan manusia, agama yang terjadi padanya penyimpangan, ya, yang mereka sebutkan mereka adalah agama Yahud atau agama Nasrani. Kalau tidak, agama mereka adalah Islam, muslim. Mereka adalah muslim, nabinya muslim, kaum yang mengikuti nabinya muslimun. Paham? Ya? Yeah? Taib. Adapun konsekuensi talak dan akibatnya, masalah iddah, kemudian talak raja'i nanti itu kita ambil insyaallah pada pertemuan kita berikutnya. Iddah istri yang suaminya wafat, ya. Kemudian nanti masalah al-ihdad. Ini juga penting diketahui oleh seorang wanita yang disebut dengan masa berkabung. Ya, baik demikian. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita selanjutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.